Hi, welcome back to my YouTube channel. So, I'm going to make video like this. Keep enjoying. Sebelum mulai ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau support channel aku, yang udah subscribe, like, dan komen. Thank you banget. Jadi untuk bikin catatannya, aku ambil materinya dengan judul Sistem Ekskresi yang aku ambil dari website Materi 78. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cari aja di Google Materi 78. Langsung aja kalian bisa buka Microsoft Word kalian. Nah, di sini setiap kalian mau ngetik ataupun naruh gambar, kalian harus pakai text box karena ini dapat mempermudah kita dalam membuat catatan. Setelah itu, kita bikin judulnya dulu. Setelah itu, hal terpenting yang harus kalian perhatikan di sini adalah shape fill dan shape outline harus no fill. Jadi, kalau no fill itu background-nya transparan kayak gini. Oke, judulnya udah beres, tapi kurang ke tengah, jadi aku geser dikit. Next, ke materinya. Biasanya aku copy paste dari web ini. Untuk text box, kalian bisa nemuin di insert, terus pilih shape. Terus kalian bisa edit seperti fontnya kalian ganti, ukurannya, dan lain-lain. Terus di sini aku tambahin stiker gitu yang aku ambil dari PageArt. Kalau buat kalian yang belum tahu caranya gimana, kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Aku udah taruh linknya di deskripsi box. Kurang lebih di sini tinggal copy paste aja, terus kalian edit fontnya, ukurannya, tambahin stiker, ganti warna untuk yang penting. Pokoknya gitu-gitu aja, kan bisa lihat cara aku kayak gini. Jadi text box ini juga berlaku untuk tabel. Pokoknya setiap kalian mau buat apa, buat tabel ataupun apa, kalian harus pakai text box dulu. Karena di webnya nggak bisa di copy gambarnya, jadi di sini aku screenshot aja, terus aku crop. Pokoknya kalian harus bisa memanfaatkan ruang kosong seperti ini. Karena di bawah ini sepertinya udah nggak muat buat pengertiannya, jadi aku taruh di samping sini, tapi aku panahin.
Okay, udah jadi deh. Jadi ini hasilnya, aku tambahin stiker di pojok-pojok sini. Buat kalian yang gak suka grid, kalian juga bisa ilangin dan hasilnya gak kalah bagus kok. Thanks for watching.